aku tidak pernah membayangkan istana mau menjadi seperti ini. Aku biasa menemani Resi Mandaka masuk ke tempat ini pada saat pertemuan para resi mau. Sudahlah Kavyanggini, paman merasakan yang kamu rasakan. Kamu harus sabar dan kuat. Luwung Sancang sedang menghadapi musibah yang sangat besar. Semoga kita semua bisa menghadapi musibah ini dengan lebih baik. Ayo kita periksa ke dalam, Hanggi. Kau yang lebih paham tempat ini. Lorong ke kanan menuju ruang utama. Lorong ke kiri menuju ruang penjara. Sementara lurus ke depan adalah ruang pertemuan para resi. Kita berpencar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Baik. Tenaganya luar biasa. Kau memang hebat, Siliwangi. Siliwangi, aku mengaku kalah. Maafkan aku, Prasoma. Sebaiknya pertarungan kita akhiri sampai di sini. Kau terluka dalam. Izinkan aku untuk mengobati luka. Silahkan, Gusti Prabu. Dua pedang itu bisa aku manfaatkan untuk membunuh mereka. Racona, aku memintamu membunuh Siliwangi, tetapi mengecut.
kau, Narasinga. Kau tidak bertarung secara kesatria. Aku tidak peduli dengan sebutan pengecut. Yang aku mau, kalian berdua harus mati. Celaka. Gusti Prabu terluka. Aku harus segera membawanya di tempat ini. Mana mereka? Gusti Prabu, pedang itu telah memukul punggungmu. Izinkan aku membantu untuk mengobati lukamu. Sama-sama, Gusti. Gusti Prabu, kita masih belum sepenuhnya aman. Narasinga masih mengejar kita. Sebaiknya Gusti ikut hamba ke pertapaan. Sampai di keadaan hari ini. Aku juga, Dinda. Aku tidak pernah merasa bahagia sebahagia saat ini sebelumnya. Begitupun juga aku, Kakang. Kamu tuh juga bakal cantik kalau jadi pengantin nanti sama saya. Acara syukuran pernikahan di istana. Iya, Nyimas. Kami akan segera mempersiapkan diri.
Ya Allah, seluruh istana larut dalam kebahagiaan. Tapi hatiku masih saja gelisah memikirkan putraku. Ya Allah, di mana putraku Kian Santang? Mengapa sampai saat ini ia belum juga kembali?